Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Khalaqal 'alaqata min tin wa khalaqal mudghata 'idhama fakashal 'idhama lahma thumma ansha'ahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majlis yang insyaallah berbarokah, yakni majlis keilmuan yang diawali dengan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa dikaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju pada zaman yang penuh dengan keilmuan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, insyaallah dalam waktu dekat, sekarang tanggal 21 Syakban ya, atau 22 21 Syakban berarti 9 hari lagi insyaallah, atau ya 8 hari lagi kita akan menghadapi sebuah bulan yang istimewa, yang kita tahu dari tahun ke tahun kita meyakini bahwasanya Ramadan itu membawa pahala yang berlipat ganda. Kita yakin bahwasanya keberkahan yang ada di Ramadan itu melebihi dari bulan-bulan yang lain. Setuju? Cuman masalahnya, kadang-kadang beberapa target kita di Ramadan-Ramadan sebelumnya selalu meleset dan sama saja. Nah, gitu ya. Kita yakin, kita semangat dengan janji Allah berupa pahala yang dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang semangat itu tidak dibarengi dengan pengetahuan. Sehingga apa? Jangan-jangan Ramadan kita terlewat begitu saja, bahkan ibadah kita jangan-jangan gak sah. Makanya perlu pengetahuan tentang Ramadan ya. Dan kadang-kadang biasanya seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadhan. Misalnya begini. Pertama, belum sempat mengqadha puasa hingga bertemu Ramadan selanjutnya. Nah, ini gimana? Biasanya ini sering terjadi kepada ibu-ibu ya. Ramadan yang pertama ibu-ibu misalkan 7 hari karena datang bulan, akhirnya enggak puasa. Selesai dari bulan Ramadan itu, Ramadan pertama itu, kemudian tidak sempat mengqadha puasa 7 hari karena hamil misalkan. Setelah hamil, masuk Ramadan selanjutnya enggak sempat puasa juga, gitu kan? Enggak sempat puasa juga di bulan Ramadan karena melahirkan. Otomatis nifas. Kemudian selesai dari bulan Ramadan enggak sempat lagi mengqadha jumlah puasanya. Berapa tadi? 7 tambah 30 berarti 37. Enggak sempat diqadha. Setelah Ramadan kedua selesai, enggak sempat diqadha lagi karena menyusui. Terus kemudian dilanjutkan sakit misalkan. Sampai bertemu Ramadan ketiga. Nah, ini bagaimana? Apakah benar membayar fidyah atau cukup mengqadha saja? Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini biasanya orang yang suka ngakal-ngakali syariat. Gimana? Ada pasangan suami istri nikahnya di bulan Syakban. Nikahnya di pertengahan atau akhir-akhir bulan Syakban gitu ya. Katakanlah hari ini lah. Hari ini ada undangan nikah. Ada yang dapat undangan nikah hari ini? Ada. Oke, itu musibah itu nanti bulan Ramadan itu. Nah ya, itu ada yang nikah di bulan Syakban, di bulan Ramadan lagi meredang-meredangnya itu yang laki-laki. Akhirnya
ngambil kesempatan rukhsah dari Ramadan yakni safar. Nah, orang kalau safar, kalau musafir lebih dari 89 km, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, betul? Nanti dalam Al-Qur'an dikatakan, "Amankan minkum maridun aw 'ala safarin." Barang siapa yang sakit atau dalam safar, dalam dia menjadi musafir, maka boleh baginya enggak berpuasa. Nah, katanya, kan lagi enggak puasa nih, boleh dong check-in siang-siang. Nah, ini bagaimana? Ini pertanyaan juga. Dan ini jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang tabu, Pak. Ini fikih. Dan kita harus tahu yang seperti ini, hukumnya seperti apa. Suntik, bekam, infus di siang hari. Mungkin ada yang lagi sakit atau lemas gitu ya, kemudian harus diinfus padahal dia masih mampu puasa. Ini kira-kira hukumnya apa? Nah, ini. Kemudian berenang di siang hari. Saya pernah ngisi kajian puasa itu di RSIJ Pondok Kopi. Dan dokternya langsung nanya, "Pak, kami ini punya pasien sakit tulang. Dan biasanya kita terapinya, terapi sakit tulang entah apa namanya yang dihubung itu, Pak, sakit tulang itu. Nah, itu terapinya dengan berenang katanya. Dia harus berendam di air, kemudian setelah beberapa hari dia harus berenang. Dia datang begitu datang hari keberapanya nanti dia harus berenang. Yang mungkin 5 hari pertama dia berendam, selanjutnya dia harus mencoba untuk berenang begitu ya, untuk terapi tulangnya itu. Itu bagaimana? Apakah membatalkan siang hari Ramadan? Termasuk enggak sholat fardu, berbohong, marah. Kan biasanya suka ada yang bilang, jangan marah siang-siang bulan Ramadan, ntar batal puasanya. Enggak boleh bohong nak di bulan Ramadan, ntar batal puasanya. Akhirnya anaknya bohongnya di luar bulan Ramadan. Nah, itu gimana? Kemudian masih ada sisa makanan ketika sahur. Ini mau sahur, Pak, lagi sahur. Suapan terakhir tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, ini gimana ini? Ini sudah mau masuk mulut, tahu-tahu takbir, tahu-tahu sudah ada gitu ya. Ini kira-kira lanjut makan atau kita tinggalkan? Karena hadisnya ada memang. Tapi kadang-kadang, Pak, Bu, ada hadis sahih, hadisnya kuat, mutawatir, cuman masalahnya pemahaman kita yang enggak sahih. Ada hadis sahih, pemahaman kita yang enggak sahih. Nah, itu. Akhirnya apa? Banyak yang memahami dengan keliru gitu. Nanti kita bahas ini. Termasuk polemik tentang perayaan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran selalu dirayakan pada malam tanggal 17 bulan Ramadan. Tapi bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar dipercaya turun pada malam keberapa? 19, 21, berapa? Ganjil-ganjil lah ya pokoknya ya. Nah, kemudian termasuk pertanyaan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, orang-orang WNI yang ada di luar negeri, entah itu TKI, entah itu pelajar, entah itu lain-lain lah ya. Maka itu bagaimana? Apakah kalau mereka ingin pulang ketika Ramadan, pertengahan Ramadan mereka ingin mudik ke Indonesia? Sementara waktu isbat antara negara mereka tinggal dengan Indonesia itu berbeda. Katakanlah Indonesia lebih dahulu, isbat negara mereka 2 hari setelah isbat di Indonesia. Itu terjadi, Pak, India, Pakistan, dan kami merasakannya waktu itu. Jadi bagaimana, apakah ikut isbat Pakistan atau ikut isbat Indonesia? Dilemanya bagaimana? Dilemanya kalau ikut isbat Indonesia, kita sedang berada di Pakistan. Enggak ada temannya nanti, gitu. Mulai duluan, padahal rupiah juga gak kelihatan di Pakistan. Kemudian kalau ikut isbatnya Pakistan, kita kalau pulang ke Indonesia, maka jumlah puasa kita cuma 27 hari atau 28 hari. Nah, ini kan dilema. Nah, ternyata semua pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain, Alhamdulillah sudah kami rangkum dalam sebuah buku berjudul Nastar. Enggak, Bu, bukan ngomong makanan, Bu. Enggak ngomongin kuliner kali ini. Ini cuma biar menarik aja ya. Dan terlalu serius badannya, maka kami namakan Nastar. Apa Nastar? Nanya-nanya seputar Ramadan. Nah, ini daftar isinya. Ya, ini daftar isinya ya. Dan insyaallah sudah ada nanti mungkin untuk perpustakaan masjid ini kami hibahkan.
Insyaallah. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan, yang identik dengan bulan Ramadan itu apa, Pak? Puasa. Yang kedua? Tarawih. Yang ketiga? Sahur. Buka. Yang keempat? Itikaf. Yang kelima? Lebaran. Udah habis bubar gitu ya. Yang keenam? Ikhlas sirup marjan. Jangan lupa. Ikhlas sirup marjan sudah keluar, berarti Ramadan dikit lagi. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan, ada ayat yang sering dan gak pernah kita lewatkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Al-Baqarah 183. Tapi ternyata bicara tentang Ramadaniyat itu enggak cukup ngomongin tentang ayat 183. Sampai harus sampai 187 kalau mau tahu ya apa namanya hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bicara tentang keringanan yang ada dalam bulan Ramadan, kemudian sejumlah polemik yang sering dipertanyakan oleh orang-orang ketika memasuki bulan Ramadan. Baik. Saya ada soal kuis. Saya ada kuis, hadiahnya berapa itu? Nolnya ada 9. 1 miliar ya. 1 miliar. Tapi saya ini deh, hadiahnya saya kurangin aja. Lebih mulia, saya kasih hadiah yang bisa jawab, saya kasih hadiah naik haji bila mampu. Yang pertama, siapa saja yang mendapat dispensasi untuk tidak puasa Ramadan? A. Tua renta. B. Sakit dan musafir. C. Wanita hamil dan menyusui. D. Semuanya benar. D. Semuanya benar. Baik, semuanya naik haji bila mampu. Baik, dispensasi atau keringanan yang ada pada bulan Ramadan itu tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa di antara kamu sakit atau bepergian, maka boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Wa 'ala alladziina yutiqunahu, dan bagi mereka yang tidak mampu boleh membayar fidyah di hari yang lain. Maka dari ayat ini para ulama kemudian membagi kepada tiga golongan, Pak. Tiga golongan yang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja? Orang sakit yang dikhawatirkan dengan berpuasa semakin parah sakitnya, atau wanita atau orang-orang yang sakit kalau berpuasa maka tertunda kepulihannya. Selanjutnya orang-orang yang bepergian, yang mana safarnya itu adalah safar yang mubah. Apa safar mubah? Safar yang mubah itu adalah safar yang diniatkan bukan untuk suatu perjalanan maksiat, bukan untuk suatu perjalanan kedzaliman, bukan untuk menempuh perjalanan permusuhan. Nah ini namanya safar mubah. Contohnya mudik, ya kan untuk silaturahim. Kemudian tugas kantor misalkan. Nah tugas kantor dan lain-lain lah, mau berdagang misalkan. Nah dia otomatis melakukan safar yang jauh dan safarnya melebihi 89 km. Orang-orang yang tidak mampu, kategori tidak mampu ini dikerucutkan lagi oleh para ulama kepada dua golongan. Pertama, orang yang tua renta yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Tua renta tidak mampu berpuasa, otaknya masih jalan Pak ya, masih sehat. Bukan orang yang pikun, gak ngerti apa-apa dan lupa segalanya, itu sudah gak masuk kategori ini. Karena kewajiban beragama itu kepada mukallaf. Yang namanya mukallaf itu orang Islam, akil balig. Artinya yang tidak berakal, dalam artian akalnya sudah gak sehat ya, dia sudah lupa dengan apapun, cuman hidup aja beliau gitu misalnya. Maka ini belum masuk dalam kategori mukallaf. Sudah tidak masuk dalam kategori mukallaf. Nah, orang tua renta yang masih sehat akalnya tapi tidak mampu berpuasa secara fisik, kemudian orang-orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh sakitnya. Na'udzubillah nih, na'udzubillah ada yang sudah parah sakit misalkan apa ya? Stroke misalkan. Sudah lumpuh semuanya misalkan.
sudah lumpuh semuanya, tidak mampu puasa lagi, maka dalam hal ini boleh mereka tidak berpuasa. Berbeda konsekuensi di antara tiga golongan ini. Golongan pertama dan kedua, orang sakit dan berpergian, konsekuensinya boleh tidak berpuasa, namun mereka wajib untuk mengqadha di lain hari setelah selesai dari bulan Ramadan. Kalau orang-orang yang tidak mampu, tuarenta dan tidak sembuh ini, maka mereka boleh tidak berpuasa, wajib tidak berpuasa, dan mereka wajib membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau full Ramadannya, maka selama 30 hari mereka memberi makan orang miskin, atau memberi makan satu orang miskin selama 30 hari, atau selama satu hari langsung memberi makan kepada 30 orang miskin. Sama saja, dijamak itu gak apa-apa. Ya Pak ya. Lantas bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Nah ini, wanita hamil dan menyusui tidak lantas semuanya dipukul rata bayar fidyah. Enggak, tunggu dulu gitu ya. Ini harus melalui rekomendasi dokter atau bidan. Kalau dokter atau bidan bilang, "Bu, ibu kalau puasa nanti membahayakan janin ibu atau membahayakan ibu sendiri." Salah satunya, misalnya, dokter atau bidan bilang, "Bu, ibu kalau puasa bulan Ramadan, mohon maaf katanya, nanti akan membahayakan janin ibu." Maka dalam hal ini, kalau yang berbahaya hanya janinnya, atau yang berbahaya hanya dirinya, si ibu tadi, dalam hal ini boleh baginya, wajib baginya untuk tidak berpuasa, dan cukup membayar qadha saja nanti di luar bulan Ramadan. Sekalipun nanti mungkin lewat 2 atau 3 Ramadan enggak masalah, itu cukup diakumulasi saja nanti jumlahnya. Tapi kalau dokter atau bidan bilang, "Bu, bahaya kalau ibu berpuasa, maksa berpuasa, ini akan membahayakan ibu dan janin ibu." Nah, yang bahaya dua-duanya, ibunya dan janinnya. Dalam hal ini ya, maka kata para ulama, ini dikiaskan kepada orang sakit dan orang tidak mampu. Jadi bagaimana? Maka mereka wajib tidak berpuasa, dan nanti setelah selesai dari semua ini, si wanita wajib membayar qadha-nya dan plus bayar fidyahnya. Kalau vonis dari dokter atau vonis dari bidannya, dua-duanya berbahaya nih kalau puasa, gitu ya. Jadi yang kayak gini-gini, masalah yang sakit juga makin parah atau tertunda bolehnya, atau hamil dan menyusui ini, bukan ibu-ibu jangan nanya ke penceramah, penceramah gak tahu, harus nanya ke dokter atau nanya ke bidan. Kalau nanya ke penceramah gak tahu, taunya cuma ya ini gitu ya. Jawabannya seperti ini, kalau fatwa ada, kalau vonis dari dokternya seperti ini, misalkan yang divonis hanya bahaya untuk salah satunya, entah itu ibunya atau janinnya, maka dalam hal ini boleh baginya tidak berpuasa dan nanti cukup bayar qadha saja. Tapi kalau dua-duanya yang membahayakan, apa yang dikhawatirkan, maka dalam hal ini dia bayar qadha plus bayar fidyah. Nah, fidyah ini berapa? Fidyah itu setara dengan 1 mud atau 0,6 kg. Ya, setengah kilo lebih, atau 3/4 liter beras untuk 1 hari puasa. Tapi kan orang enggak makan beras ya, Bu ya. Orang makan nasi, kasih lauk lah, sate sama sop iga. Wah, enak deh. Ya, itu bahaya. Nah, dan satu lagi, fidyah ini hanya dibayarkan kepada siapa? Orang miskin. Jangan salah persepsi, jangan salah tangan. Ya, jangan salah tangan. Gimana maksudnya? Ada orang kantoran nraktir teman-teman sekantornya. Teman-teman sekantornya disraktir, kemudian dibilang, diniatkan, "Saya nraktir kalian dalam rangka bayar fidyah." Gak sah. Kenapa? Teman-teman sekantor dapat gaji, bukan orang miskin. Anak-anak yatim, anak yatim belum tentu miskin, Pak. Bisa jadi anak yatim ini dalam asuhan pamannya, dalam asuhan ibunya, yang mencukupi baginya makan dalam sehari. Kalau masih dalam status seperti itu, dia bukan termasuk kategori orang miskin. Maka cari betul-betul orang miskin ini. Ya, orang miskin ini cari betul-betul.
Jangan sampai kita salah tangan ngasih fidyah, apalagi ngasih zakat. Zakat diberikan kepada anak yatim, keliru Pak. Anak yatim itu tidak masuk dalam 8 golongan. Kecuali kalau anak yatimnya fakir, miskin, gharib, fisabilillah, ibnu sabil, amil misalkan. Nah, itu baru boleh. Ya. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori 8 golongan ini, maka anak-anak kecil apa anak yatim tersebut tidak berhak untuk menerima zakat ataupun menerima fidyah. Jadi camkan bahwasanya jangan salah tangan memberikan fidyah, harus kepada yang berhak, yakni cari orang yang susah, ya orang miskin. Harus benar-benar cari orang miskin. Ini bukan dalam rangka kita menghinakan mereka, tidak. Tapi emang ini ketentuannya, ya secara nas dalam Al-Quran bahwasanya yang harus dicari itu orang miskin, yang berhak itu orang miskin. Dan tidak semua orang yang kita anggap wah ini masuk sepertinya. Nah, lihat dulu apa dia kesusahan cari makan apa enggak. Kalau kesusahan cari makan sekalipun dia punya pekerjaan tapi tidak mampu untuk mencukupi ya nafkah keluarganya, nafkah dirinya, maka dia mungkin masuk dalam kategori orang miskin. Oke, selanjutnya ini pertanyaan, jika belum qada puasa hingga bertemu Ramadan selanjutnya, nah ini bagaimana? A. Dibayar sejumlah hari yang ditinggalkan. B. Qada plus fidyah. C. Bertaubat. D. Pasrah aja. Mana Pak? Bu. A. Dibayar sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya. Sebenarnya para ulama tidak lantas memukul rata kalau kita bertemu Ramadan, sudah bertemu 3 kali Ramadan belum qada puasa, cukup membayar sejumlah hari yang ditinggalkan. Pokoknya qada aja, dia akumulasi gitu. Enggak dipukul rata seperti itu. Para ulama membaginya kepada orang-orang yang enggak sempat qada karena udzur syar'i dan enggak sempat qada karena bukan udzur syar'i. Entah malas-malasan lah ya. Nah, ini biasanya ada laki-laki biasanya. Kalau perempuan mungkin datang bulan, tahu-tahu hamil, tahu-tahu melahirkan, tahu-tahu nifas dan sebagainya, nah itu udzur syar'i. Atau mungkin vonis dari dokter dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana? Kalau udzur syar'i, entah karena sakit, ya kan sakit menahun 2 tahun sakit sehingga tidak bisa mengqada puasa. Tapi di tahun ketiga sudah sembuh total, gitu misalkan, maka dalam hal ini masuk dalam kategori udzur syar'i. Kata para ulama, cukup membayar qada sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini jumhur, ya. Ini ijma'nya para ulama mengatakan cukup membayar qada sejumlah hari yang ditinggalkan. Berbeda dengan mereka yang bukan karena udzur syar'i. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat mengqada pertama, ya konsekuensinya bagi mereka yang malas-malasan ini, mengqada sejumlah hari yang ditinggalkan plus membayar fidyahnya, yakni memberi makan satu orang dalam sehari, ya sejumlah satu mud, kemudian dia membayarkan fidyahnya dan plus dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia nunda bukan karena alasan yang syar'i. Ya malas apalagi, enggak ada lagi alasan lain. Malas saja gitu. Nunda, ditunda, antar aja lah besok, antar aja bulan depan. Antar bulan depan, tahu-tahu udah masuk Syaban, tahu-tahu masuk Ramadan. Maka enggak boleh ya, dia harus mengqada sejumlah hari yang ditinggalkan plus membayar fidyahnya dan menurut jumhur Syafi'iyah dia berdosa. Kemudian ada pendapat kedua ini pendapat Al-Hanafiyah diwakili oleh muridnya Ibnu Humam, kemudian Al-Muzani ini muridnya Syafi'iyah, muridnya Imam Syafi'i, beliau punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani dan alhamdulillah kami pernah ngaji langsung ke keturunannya Pak Bu, ya namanya Syekh Abdul Rizik Al-Muzani, ya Abdullah Rizik Al-Muzani, orang Palestina, beliau ya dosen kami ketika kami kuliah dan kami langsung ngaji tentang kitabnya Mukhtasar Al-Muzani langsung kepada keturunannya. Nah, ini Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i malah berpendapat berbeda dari jumhur Syafi'iyah. Yang mana beliau berpendapat sudah cukup bayar qadanya aja enggak perlu fidyah, tapi plus dosa besar. Ini pendapatnya Al-Hanafiyah, madzhab Hanafi,
plus pendapatnya satu dari murid Imam Syafi'i namanya Imam Al-Muzani. Nah, ini pendapat para ulama. Tapi yang jelas, kalau memang pernah meninggalkan puasa, kemudian tidak mengqadanya, kemudian gak sempat mengqadah karena malas-malasan, karena suka nunda-nunda, sudah lebih amannya mending bayar fidyah plus mengqadahnya. Ya, supaya untuk keberhati-hatian kita, nanti jangan-jangan ditanya lagi di akhirat, fidyahmu kapan kamu bayarkan? Aduh, lupa semuanya. Akhirnya itu menjadi beban juga untuk ahli warisnya. Mending dibayarkan segera. Baik. Soal selanjutnya, bagaimana Al-Quran diturunkan? Tadi katanya kalau perayaan Nuzulul Quran itu selalu dirayakan di tanggal 17 Ramadan, gitu ya, di tanggal 17 Ramadan. Sementara inna anzalna fi lailatul qadr itu turun pada di mengindikasi bahwasanya Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini bagaimana? Apakah Al-Qur'an itu turun sepanjang bulan Ramadan atau hanya pada malam Lailatul Qadar saja atau pada malam 17 atau turun berangsur-angsur sesuai kejadian? Kadang-kadang kan kita sering mendengar bahwasanya ayat ini turun, misalkan masalah hijab, ya, masalah jilbabnya wanita, itu kan turun ketika apa? Ketika wanita-wanita mendapat fitnah, mendapat gangguan, wanita-wanita muslimat Madinah itu mendapat gangguan. Ya, di malam hari ketika mereka keluar, itu pulang rumah, mereka mendapatkan gangguan, ya, kadang-kadang di apa namanya? Digoda gitu. Maka turunlah ayat masalah jilbab ini yang mana wanita-wanita diperintahkan untuk memanjangkan jilbabnya sampai kantongnya. Nah, kantongnya orang Arab itu bukan di sini, Bu. Bukan yang di sini kantongnya orang Arab. Kantongnya orang Arab yang di sini. Nah, versi kita yang zaman sekarang ini. Jadi agak dipanjangkan ke bawah gitu ya, agak dipanjangkan sini. Nah, kemudian ayat ini kan turun sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kejadian. Ini sudah keluar dari pertanyaan ini gitu. Keluar apa namanya? Sudah melebar pertanyaannya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Ibnu Abbas dan sahabat lainnya berkata Quran diturunkan oleh Allah sekali dalam bentuk lengkap dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Ya, sekali yang 30 juz itu yang kita terima hari ini itu pertama turun secara lengkap 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Itu pada ya itu sekali turun. Kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dalam kurun 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian apa turun ayat, ada kejadian apa turun ayat. Ya. Termasuk ketika Rasulullah minta syafaat lalu tidak diberikan oleh Allah innaka la tahdi man ahbabta. Itu kan turun ayat itu sesuai dengan kejadian. Kemudian Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr itu tidak turun sendiri, tidak turun, tidak berdiri sendiri. Dia didukung dengan ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan farqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Maksudnya Al-Qur'an ini turunnya enggak sama seperti ayat, seperti kitab suci yang lainnya. Kitab suci yang lain itu turunnya langsung plak gitu. Belum selesai dibacakan kepada umatnya, udah mati duluan itu nabinya. Berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad turunnya itu berangsur-angsur, Pak. Dikit-dikit ada kejadian, oh ya pas ini kan. Ada korelasi antara ayat ini dengan kejadian ini, nah kan turun. Kemudian ada korelasi ayat ini dengan kejadian ini, Nabi dilarang untuk menyebut orang-orang Madinah dilarang untuk menyebut menyebut seorang sahabat yang diangkat anak oleh Nabi untuk menyebut menyebutnya sebagai ibnu Muhammad bin Muhammad itu dilarang, nah, turun ayatnya gitu ya, Zaid ibnu Harisah. Zaid ibnu Harisah, nah itu kan dia kan diangkat anak oleh Nabi menjadi anak kesayangan Nabi, kemudian orang-orang menyebutnya Zaid ibnu Muhammad. Turun ayat jangan menyebut Zaid ibnu Muhammad, ini bukan anaknya Muhammad, sebut aja nama bapaknya Zaid ibnu Harisah. Nah, Al-Quran turun berangsur-angsur, pelan-pelan supaya apa? Orang tuh ngerti satu ayat, dua ayat, nah, masuk ke kepala, masuk ke hati, diamalkan, kan seperti itu.
Nah, berangkat dari sini Ibnu Ishaq dan Abu Ja'far dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah meriwayatkan kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini hari Senin li sab'a asyrata lailatan khalat min Ramadan. Permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah hari Senin. Wahyu turun pertama kali kepada Rasulullah itu hari Senin malam 17 bulan Ramadan. Jadi bukan lantas kemudian perayaan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran ini sebagai sesuatu yang berbeda, sebagai sesuatu yang kontradiksi dengan sejarah turunnya Quran sendiri. Tidak, kenapa? Karena yang diperingati adalah pertama kali turunnya. Nuzulul Quran itu yang diperingati apa? Pertama kali turunnya. Kalau diperingatinya sesuai dengan kejadian, oh hampir setiap hari kita merayakan nuzulul Quran, Pak. Maka digabungkan aja pertama kali turunnya yaitu kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan hari Senin. Ya. Kemudian kesimpulan daripada nuzulul Quran ini pertama, Al-Quran diturunkan pertama kali dalam bentuk yang utuh itu ya. Setelah itu pada malam Lailatul Qadar sesuai dengan disebutkan pada Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu 30 juz langsung turun dari Lauhul Mahfudz ke langit-langit bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, baru diturunkan secara berangsur-angsur ya sesuai dengan kejadian dan konteks kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad menjadi rasul. Yang masyhur menurut pendapat mayoritas ulama, Al-Qur'an turun pertama kali kepada Rasulullah pada hari Senin malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, ini tentang nuzulul Quran. Jadi enggak salah orang merayakan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Enggak masalah. Kemudian bagaimana hukum membaca niat puasa? Nah, ini sering jadi debat ini, Pak, ya. Biasanya habis tarawih kalau di surau-surau enggak tahu kalau di masjid ini. Biasanya ada baca bareng-bareng. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun, nah itu ya. Nanti diterjemahkan ke bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura. Saya hafalnya yang bahasa Madura. Nah, kalau yang bahasa Jawa saya enggak hafal. Nah, ini bagaimana hukumnya? Membaca niat bersama-sama, melafadzkan niat puasa bersama-sama setiap malam. Hukumnya bagaimana? Kenapa enggak dijamak saja dari awal? Saya niat puasa satu bulan Ramadan. Kenapa enggak dijamak aja? Memangnya kita yakin? Makanya kita yakin 30 hari ini bisa kita lewati dengan lancar. Kita enggak melaksanakan safar, kita enggak sakit, kita enggak apa, jangan-jangan bawa alam gitu ya. Nah, kita tahukan ada halangan-halangan yang membuat kita tidak bisa menjamak puasanya langsung satu bulan. Nah, bagaimana dengan melafadzkannya? Apakah hukumnya boleh? Apakah wajib? Apakah dilarang atau haram? Apakah makruh? Baik. Kita bahas dulu tentang rukun daripada puasa. Rukunnya puasa itu ada dua cuman, Pak, Bu. Rukun puasa cuman ada dua. Pertama niat, yang kedua imsak. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Apa itu imsak? Imsak itu ya puasa itu sendiri, mencegah diri, menahan diri, itu namanya imsak. Nah, masalah niat puasa ya, waktunya untuk jenis puasa yang wajib. Untuk jenis puasa yang wajib, apa aja puasa wajib? Pertama, puasa Ramadan. Kedua, puasa nazar. Puasa nazar itu wajib hukumnya. Misalnya apa? Orang bernazar, kalau saya lulus S3 saya bulan Desember, saya bernazar di bulan Januari akan berpuasa satu bulan penuh, misalkan. Maka nazar dia ini menjadi wajib. Nah, nazar itu Pak, Bu, tidak berlaku untuk sesuatu yang wajib atau fardu. Nazar itu hanya berlaku untuk sesuatu yang sunnah, yang mubah. Nggih. Kalau sesuatu yang wajib enggak boleh dinazarkan. Saya kalau lulus S3 saya bernazar akan sholat 5 waktu. Ya enggak bisa. Itu sudah wajib sholat 5 waktu. Saya bernazar kalau saya lulus S3 saya akan apa misalkan? Saya akan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu fardu, itu wajib, enggak bisa dinazarkan. Nazar itu untuk sesuatu yang sunnah dan mubah, ya. Maka boleh dinazarkan. Termasuk orang mau puasa ini, nah ini menjadi wajib hukumnya. Yang ketiga, puasa qada. Itu menjadi puasa wajib.
Untuk jenis puasa yang wajib, jumhur ulama berpendapat wajib diniatkan sejak malam hari sampai menjelang fajar. Diniatkannya wajib sejak malam hari sampai setidaknya sampai menjelang subuh. Ya. Jangan sampai menunggu adzan subuh. Nah, itu sudah lain ceritanya. Apa dalilnya? Man lam yubaiti siyama qabla thulu'il fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, tidak berniat puasa, maka tidak ada puasa untuknya. Ini yang pertama. Kemudian man lam yajma' siyama ila ilal fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niatnya pada malam hari sebelum fajar, maka siamnya tidak diterima. Ini untuk jenis puasa yang wajib jumhur ulama, mayoritas ulama. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat hukumnya wajib diniatkan mulai malam harinya. Kemudian untuk yang puasa sunnah ini bebas kapan saja. Dalilnya apa? Rasulullah setelah subuh datang ke Aisyah, "Ya Aisyah, ada enggak makanan untuk kita hari ini?" Kata Aisyah, "Enggak ada ya Rasulullah." "Idzan ana shaim." Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Kalau begitu aku puasa aja." Itu Rasulullah sudah niatkan dari kapan? Baru selesai dari subuh. Ya. Maka untuk jenis puasa yang sunnah boleh diniatkan kapan saja. Tapi untuk jenis puasa yang wajib harus diniatkan mulai malam harinya. Nah, sekarang masalah melafalkan niat ini bagaimana? Masalah melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hukumnya sunnah. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Kenapa? Memantapkan apa yang ada di dalam hati. Kata mazhab Syafi'i, kata mazhab Hambali. Kata mazhab Maliki, melafalkan niat baik sendiri-sendiri baik berjamaah dalam satu malam itu hukumnya khilaf aula. Apa khilaf aula? Mubah ente. Silahkan ente itu, silahkan kamu membaca niat puasa, tapi lebih baik kalau ente bacanya dalam hati. Nah, ini kita kata Imam Malik. Beliau tidak melarang, beliau mengatakan silahkan, tapi lebih utama saya lebih memilih. Nah, itu khilaf aula. Saya lebih memilih untuk membacanya dalam hati. Ini kata Imam Malik. Mazhab Hanafi berpendapat hukumnya makruh saja. Makruh apa? Kamu silakan baca, tapi saya kurang suka. Makruh itu artinya apa? Boleh tapi dibenci. Boleh ya, enggak ada dosa sebenarnya, enggak ada dosa, cuma kurang disukai saja gitu ya. Tidak ada dosa, cuma kurang disukai. Boleh, tapi akan lebih baik kalau kamu bacanya dalam hati. Nah, ini kata mazhab Hanafi. Dari empat ulama mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada satupun dari ulama mazhab ini yang mengatakan hukum melafadzkan niat hukum melafadzkan niat puasa ketika malam hari adalah haram. Tidak ada. Tidak ada satupun dari empat ulama mazhab yang mengatakan haram. Mentok-mentok cuman makruh. Makruh itu enggak berdosa, Pak, pelakunya. Hanya dibenci aja kelakuannya. Itu pun cuma kata mazhab Hanafi. Lantas bagaimana kemudian yang kedua, imsak. Rukun yang kedua adalah imsak. Imsak itu apa? Imsak itu yang menahan diri. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya, makna imsak itu ya puasa itu sendiri gitu. Sementara di kita, di tanah air kita, di Indonesia ini ya, makna imsak selalu dimaknai dengan apa? 10 menit sebelum masuk waktu puasa, 10 menit sebelum masuk waktu adzan atau waktu subuh lah katakanlah, 10 menit sebelum masuk waktu subuh berjaga-jaga gitu ya. Nah, ini makna yang difahami secara urf, secara tradisi dan sah saja sebenarnya. Tapi makna asli daripada imsak itu sendiri adalah yang menahan diri, tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik. Selanjutnya, ini lagi adzan, lagi sahur, Pak. Bapak lagi sahur, hampir mau suapan terakhir, tahu-tahu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana ini? Lanjut makan apa enggak? Pilihannya A, boleh lanjut makan.
B. Wajib dihabiskan agar tidak mubazir. C. Dilarang atau haram. D. Pasrah aja deh. Pasrah deh. Nggak minum dari selak-selak dari deh. Tayyib. Sudah ada tapi masih makan. Apakah diteruskan? Ada sebuah hadis, idza sami'a ahadukumun nida wal ina wa la yadihi falayatuhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila kalian mendengar suara adzan dan ada makanan dalam bejana kalian, dalam piring kalian, maka janganlah ditinggalkan sampai selesai hajatnya. Ini hadis riwayat Abu Daud, tapi belum selesai sampai di sini, Bu. Jangan difoto dulu ini, jangan difoto dulu. Dipotongnya ntar, harus dilengkap. Hadis di atas ini berlaku untuk adzan sholat apa? Tadi kan dibilang kalau kedengaran adzan ada makanan, jangan ditinggalkan, lanjutkan makannya. Gitu kan? Nah, ini adzan apa? Diterangkan dalam sebuah hadis, idza uqimatish sholatu wa hadarul asya fabda'u bil asya. Kalau terdengar suara adzan malam hari, berarti adzan isya. Fabda'u bil asya wa hadarul asya, terhidang makanan malam. Terhidang makan malam, maka jangan sholat dulu, makan dulu. Kalau memang terhidang, tapi jangan sengaja. Jangan sengaja untuk kemudian ngomong ke istrinya, hidangkan makan malam sebelum terdengar suara adzan. Nah, ini lain lagi. Kalau kita bertamu, kalau kita ada acara, kemudian makanan terhidang, lalu terdengar suara adzan isya, maka makan dulu. Ini sunahnya. Nah, berarti untuk adzan jenis malam hari, entah itu maghrib atau itu isya. Ya. La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul ahbathan. Tidak ada salat, ya. Janganlah kalian salat ketika terhidang makanan. Maka supaya apa? Supaya ketika salat enggak mikirin makanan, mending makan mikirin salat. Ayo, mana yang benar ini? Makan mikirin salat, Pak. Jadi apa? Kita bersegera untuk menggelar sholat. Ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang mana hadis ini masyhur diperdengarkan, yakni apa? Hadis la yamna'anna ahadan minkum adzanu bilalin aw qala nidalu bilalin min suhurihi. Janganlah adzannya Bilal mencegah kalian dari melanjutkan makan sahur. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau terdengar suara adzan Bilal, maka silakan kalian lanjutkan sahur kalian, kata Rasulullah. Ternyata hadis ini tidak bisa dipegang satu hadis ini sendirian, Pak. Hadis ini masih ada kelanjutannya dalam riwayat Bukhari di lembaran yang lain. Jadi kalau membaca hadis, baca satu bab penuh, jangan baca sepotong-sepotong. Akhirnya apa? Kita ngambil kesimpulan hukum hanya dari satu hadis, padahal ada hadis lain di lanjutan lembarannya. Apa? Dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan bahwasanya pernah Bilal itu memandangkan adzan. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, lanjutkan sahur kalian, karena yang adzan itu Bilal. Tapi nanti kalau yang adzan Ibnu Ummi Maktum, terdengar suara adzan dari lantunan Ibnu Ummi Maktum, maka haram bagi kalian melanjutkan sahur. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan adzan kecuali itu adzan fajar, adzan subuh. Berarti kesimpulannya, ya, hadis ini benar. Jangan kalian silakan lanjutkan sahur kalian kalau terdengar suara adzannya Bilal. Tapi kalau nanti yang terdengar suara adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka enggak boleh melanjutkan sahur lagi. Kesimpulannya apa? Ada dua kali adzan pagi di era Rasulullah. Di era Rasulullah ada dua kali adzan pagi. Pertama adzan untuk tahajud. Yang kedua adzan untuk subuh. Nah, di Indonesia ini adzannya Bilal atau adzannya Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum, Pak. Adzan Bilal radhiyallahu anhu adalah adzan sebelum fajar tadi untuk membangunkan orang tidur dan tahajud. Maka boleh melanjutkan sahur saat adzan Bilal dikumandangkan. Adzan kedua adalah adzan Ibnu Ummi Maktum yang dikumandangkan saat masuk waktu subuh. Kalau di Indonesia ini adzannya adzan masuk waktu subuh atau mau masuk waktu subuh? Mau masuk. Mau masuk ya? Komatnya itu pas subuhnya ya?
fajar. Di Indonesia itu fajar shodiknya adzan itu ketika adzan itu adzan subuh itu dimulai ketika masuk waktu subuh. Artinya sudah enggak ada alasan lagi untuk menambah apa lagi ya? Makan untuk mengambil sisa makanan ini, udah tinggalkan itu. Karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan, makan dan minumlah sampai nanti datang waktu fajar. Artinya datang waktu fajar sudah enggak boleh lagi makan. Sampai nanti datang waktu maghrib. Nah, itu. Ya harus dipahami dari sini bahwasanya hadis ini tidak berdiri sendiri, ada hadis lanjutannya di halaman atau lembaran setelahnya. Ya. Jadi ada yang pakai adzan, ada yang pakai hadis pertama. Menggunakan hadis pertama, oh udah enggak apa-apa lanjut makannya. Begitu terdengar suara adzan, adzannya kan baru Allahu Akbar, belum la ilaha illallah. Begitu adzan terdengar la ilaha illallah, kan baru masjid yang sini, masjid kedua belum la ilaha illallah. Masjid kedua sudah la ilaha illallah, masjid yang di RT sebelah belum la ilaha illallah. Lanjut dia makan, ya sudahlah. Ya, hati-hati. Maka adzan subuh itu pertanda sudah masuk waktu subuh, enggak boleh lagi melanjutkan sahur. Selanjutnya, nah, tarawih 20 atau 8. Kalau di masjid ini berapa, Pak? 8. Udah, kita jawab bersama-sama. Lebih banyak lebih afdol, 20 ada 8 ada kondisional. Pertama, mazhab Hanafi berpendapat 20 rakaatan, 20 rakaat. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki berpendapat wastahabba minhu akhrun sitan wa salatin rakaatan, 36 rakaat. Ketahuan pernah ada yang tahu 36 rakaat? Mazhab Maliki, Pak. Selama ini kita ribut berapa? 8 sama 20. Kita selalu ribut masalah 8 sama 20. Padahal ada jumlah 36, kenapa enggak kita ributin yang itu? Ya, mazhab Maliki itu 36 karena enggak ada di Indonesia. Mungkin kalau di tempat-tempat yang Maliki seperti Maroko, di Tunisia mungkin ada. Mazhab Syafi'i berapa? 20 rakaat sama seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hambali wa qiyamu syahri Ramadan 20 rakaat sama 20 rakaat. 3 mazhab 20 rakaat, 1 mazhab 36 rakaat. Yang ke-8 Al-Albani bin Bas Utsaimin mengatakan ada 2 rakaat tarawih afdal 11 rakaat. Ya, 11 rakaat itu plus witirnya. Apa yang menjadi landasannya? Ya, jadi begini. Jumhur ulama sepakat 20, ada yang bilang 36. Sementara ulama-ulama yang lain di era setelahnya menggunakan yang 8 plus 3. Dalilnya, dalil jumhur salaf yang 4 madhab mengatakan kanu yaqumuna 'ala 'ahdi Umar fi syahri Ramadan bi 20 raka'at. Bahwasanya para sahabat melakukan qiyam Ramadan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Al-Baihaqi. Para sahabat. Jadi ini ijma'nya para sahabat, kesepakatan konsensus para sahabat dan tidak ada khilaf di antara para sahabat satupun. Mereka sepakat 20 rakaat di era Umar. Kemudian ini dalil jumhur salaf. Dalilnya Syekh Utsaimin hadisnya Aisyah. Hadis riwayat Muslim, ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana sholat malamnya Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah itu entah di Ramadan atau di luar bulan Ramadan enggak pernah lebih mu'dhamu 2 dari 8 rakaat. Dari 11 rakaat. Rasulullah kalau sholat malam baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan enggak pernah lebih dari 11. Dominan, ya, dominan maksudnya lebih seringnya 12 rakaat, kadang mungkin 36, kadang mungkin 20. Berangkat dari sini, sebenarnya ternyata perbedaan hanya ada pada lafaz saja, Pak. Istilah tarawih itu kan baru dikenal belakangan ya. Yang lebih dikenal di zaman dahulu apa? Qiyam Ramadan. Bangun pada malam hari bulan Ramadan. Di era Rasulullah sholat tarawihnya itu bersamaan dengan waktu sholat tahajud. Baru di era sahabat ditarik waktunya setelah sholat isya. Untuk apa? Maslahat.
ya, untuk diambil maslahatnya. Dan di era sahabat, para sahabat sepakat menggelarnya 20 rakaat plus 3 witir. Sementara di era Rasulullah enggak ketahuan jumlah rakaat tarawih. Kenapa? Karena Rasulullah sholat bersama sahabat hanya 3 malam. Sholat tarawih bersama sahabat, sholat malam, sholat malamnya Ramadan itu bersama para sahabat hanya 3 malam. Setelah itu Rasulullah sholat di rumahnya. Kenapa? Karena takut dianggap wajib. Supaya tidak dianggap wajib, Rasulullah sholat sendirian akhirnya. Nah itu ya Pak ya. Tapi yang jelas perbedaan terletak pada istilah sholat malam. Aisyah, bagi mereka yang memahami 20 rakaat, memahami hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sholat itu dominannya setiap malamnya ya 11 rakaat, itu bicara masalah sholat tahajudnya Rasul, bukan masalah sholat tarawihnya Rasul, kata yang berpendapat 20. Sementara yang berpendapat 8, ya udah dipukul rata, itu sholat malamnya Rasulullah yang segitu. Nah, tapi pada intinya bukan pada itu Pak, bukan pada jumlah, bukan pada penekanannya, bukan pada jumlah sebenarnya. Ya. Penekanannya adalah apa? Adalah kita ini mau patuh sama perintah Allah apa enggak? Kita ribut 8 atau 20, tapi ternyata kita enggak taraweh. Karena kenapa? Ramadan itu ada satu ibadah di bulan Ramadan yang ini hanya dilakukan di bulan Ramadan dan tidak dilakukan di bulan yang lain. Apa? Taraweh. Kalau puasa di bulan yang lain mungkin ada, tapi kalau taraweh hanya di bulan Ramadan itu ibadah ekstra. Ingat, ibadah ekstra spesial bulan Ramadan. Kita ribut apakah 36, apakah 20, apakah 8. Sudah ribut, sudah buka kitab, sudah ngomongin dalil, ternyata nggak sholat juga, ya percuma ngomongin. Mendingan 8, mendingan 20, mendingan 36, tapi sholat. Daripada nggak sama sekali, udah itu ribut. Yang penting itu apa? Patuhnya dengan perintah Allah itu yang menjadi penekanan. Mau 20, mau 8, monggo. Mau 36, ikutan Malikiyah, nggak apa-apa. Lah kok bisa Ustaz Malikiyah itu berpendapat 36? Justru madhab Maliki berpendapat jumlahnya 36 itu mengambil kebiasaan orang-orang Madinah setelah Rasulullah. Kebiasaannya orang-orang Madinah sholat tarawih 36 rakaat. Kenapa? Mereka iri dengan tarawihnya orang Mekah. Orang Mekah itu tarawih 20 rakaat. Setiap selesai tarawih dari 2 rakaat, mereka tawaf satu putaran. Lalu sholat tarawih lagi. Selesai assalamualaikum, tawaf lagi satu putaran. Mereka iri dengan tawafnya itu, Pak. Akhirnya apa? Supaya kita sepadan dengan pahala mereka, kita tambah rakaat kita menjadi 36. Nah, lihat. Karena apa? Karena semangatnya. Kalau sekarang ya kita debat bukan karena semangatnya, karena apa? Pengen merasa paling benar. Kalau dulu orang debat karena semangat, bukan debat. Kalau dulu orang nambah-nambah ibadah itu karena semangatnya. Orang Madinah iri dengan orang Mekah, tarawihnya 20 plus dengan tawaf dalam setiap salam. Setelah salam mereka tawaf itu. Nah, itu iri mereka. Ah, kita coba deh tambah-tambah hitung-hitungan 36 aja. Ya gitu kan. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Intinya sholat malam. Intinya Anda patuh dengan perintah Allah, selesai sudah. Enggak perlu ribut masalah 8, masalah 20 ya, ya itu udah. Allah alam bisawab, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin sudah apa namanya ada dalam buku itu, Bapak bisa apa namanya nanti insya Allah saya hibahkan di apa namanya di perpustakaan ini. Kalau mau ada yang mau pesan ya monggo juga, tidak apa-apa, kita terbuka. Baik, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kebetulan kami pernah jadi TKI di Madinah Munawwarah. Yeah. Yang kami alami di saat itu pada saat azan subuh itu masih beberapa jamaah pada minum di tempat yang disediakan yang warna merah-merah itu. Yeah. Nah, sudah azan. Terus yang kedua mengenai azan subuh sendiri, tadi saya menyampaikan di arah Rasulullah dua kali. Sampai waktu kita di sana juga masih dua kali azan pertama sebelum masuk fajar dan azan kedua.
sholat tarawih itu di sana di Masjid Nabawi 20 memang. Ya. Tetapi setelah 8 rakaat sebagian cukup banyak juga yang pada keluar ya. Kemudian mengenai witir Ramadan itu dari awal tanggal 1 Ramadan hingga selesai. Kalau di kita Indonesia itu kebanyakan bertahan ya Ustaz. Apa witir kenapa? Witir doa witir maksudnya. Witir Ramadan. Kunut witir. Oh, ya maaf. Kunut witir setelah terapi witir kemudian baca kunut. Itu kalau di kita kan pertengahan Ramadan ya. Iya. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir akhir bulan dan pertengahan mungkin ya. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir itu doa kunut witir. Bukan pencerahan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama tadi masalah minum ya ketika adzan. Di mana itu Pak? Saudi. Di Masjid Nabawi. Nah, lihat. Lihat kalau di sana adzannya memang 2 kali. Ya kan? 2 jam setelahnya adzan pertama tahajud, adzan kedua untuk itu untuk masuk subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh memang sudah enggak boleh. Ya, memang sudah enggak boleh. Maka memang harus hindar sudah. Lebih idealnya memang di Indonesia kalau untuk keberhati-hatian ya. Diperingatkan ada waktu imsak itu untuk keberhati-hatian sebenarnya. 10 atau 5 menit sebelum masuk waktu subuh itu diteriakin waktu imsak. Itu ideal untuk orang Indonesia. Maka kalau kita sudah masuk di waktu subuh dan itu di patokannya adalah adzan gitu ya, maka memang sudah batal harusnya. Sudah dihitung-hitung melanggar itu. Cuma nggak tahu saya apakah adzan di Saudi itu memang adzan masuk waktu subuh atau beberapa menit lagi waktu subuhnya, karena ada jeda sekitar setengah jam tuh dari adzan subuh itu ya, setengah jam dari adzan subuh kemudian baru komat kan itu. Oh alam, tapi semoga saja ya, untuk berhati-hatian sebaiknya ketika memang terdengar suara adzan sudahlah hentikan makan dan minum itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Kunut witir. Iya, ada dua hadis. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata Rasulullah itu selama sebulan pernah melaksanakan membaca kunut nazilah. Kemudian kemudian dihentikan oleh Rasulullah melanjutkan dengan kunut subuh. Kemudian dengan hadis terkait masalah witir itu. Ada seorang sahabat ditanya oleh anaknya, ya Rasulullah, wahai ayahku, engkau bukankah kau hidup bersama Rasulullah? Lalu bagaimana dengan kunut? Ditanya ada masalah kunut itu, dia bercerita ya masalah witir itu gitu ya, masalah di Ramadan itu. Nah, masalah tentang kok witir sih kunut ya? Kunut di akhir Ramadan itu para ulama kemudian berbeda dalam menjelaskannya. Ada yang berpendapat ya sudah sepanjang Ramadan itu hambali. Dan itu mustahab hukumnya, tidak diwajibkan, tidak hanya apa namanya penekanan saja gitu ya. Adapun jumhur ulama, menurut para ulama lebih menyepakatinya di akhir daripada bulan Ramadan itu di 10 akhir. Itu jumhur ya menurut para ulama. Kalau Hanabila mengatakan mustahab dibacakannya sejak awal Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Apa lagi tadi? Udah ya? Ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan pertama, mungkin kita ini waktu masih akhir balik itu banyak di dalam puasa ini. Yes. Setelah uang ini mau kotor ya berapa yang kita bakal. Tapi berarti dengan puasa sunnah selain mengemis sama tengah bulan ya. Bukan dengan maksud apakah timbangan pahala yang puasa senin kemis sama tengah bulan itu bisa menutupi yang dulu kita tinggalkan karena ya masih yang akhir balik. Yang kedua mengenai puasa Daud, katanya puasa terbaik tapi Rasulullah tidak pernah. Ini ada teman di masjid masih muda, umur 31 waktu itu. Sudah 7 tahun puasa Daud. Itu ngomong
saya apakah saya cuma pernah dengar Rasulullah tidak pernah misalkan baik puasa apa ya lah akibat dia puasa 7 tahun itu dia kerja di bank ini tuh kan dia uang dari bank besar itu pasti kepanjangan karena bank juga sendiri 100 juta itu begitu buka pintu baik negara yang dari pakai mutu itu naik motor rampok mau rebutan waktu rebutan itu akhirnya rampoknya ini ngeluarin golok tapi dia lihatnya golok itu cuma kayak pendungan jadi waktu mau dipukulkan itu ya ditangkis gini bajunya sobek ininya enggak apa-apa nah, itu buat part hanunya rampoknya terus jalan tapi temennya lagi datang ngeluarin curit celurit nah, celurit itu kelihatannya celurit dia cuma stop ngeluarinnya celuritnya mental jadi dia akhirnya ya kita itu tahu pokoknya langsung nggak nanya lagi asal kamu jangan sombong harus sombong gitu akhirnya jaga dia di barang sama ibunya sekarang cuma puasa senin kamis aja terima kasih ya saya malah lupa tadi pertanyaan pertama apa ya negasikan pertama masalah foto puasa oh ya masalah foto puasa dulu mungkin waktu masih teenager gitu ya masih muda-mudanya sering meninggalkan puasa ini bagaimana apakah bisa diganti dengan puasa sunnah tidak bisa puasa sunnah tidak bisa mengganti puasa wajib untuk memberatkan timbangan kebaikan iya tapi untuk puasa wajib tetap harus dibayar maka bagaimana masuk Senin Kamis bapak silakan puasa qadha masuk apa namanya ayyamul bil silakan puasa qadha lihatnya puasa qadha sekalipun puasa ayyamul bil ya silakan puasa qadha diniatkan untuk qadha Ustaz jumlahnya sudah enggak ketahuan berapa puasa sejumlah hari yang kita yakini hari jumlah maksimal yang kita yakini berapa nanti ya plus mungkin dibayarkan fidyahnya itu kemudian yang kedua Rasulullah tidak pernah menjalankan puasa Daud tapi Rasulullah meriwayatkan ahabbus sholati indallahi sholatu Daud wa ahabbus siyami indallahi siyamu Daud baik-baik sholat itu adalah sholatnya Daud apa sholatnya Daud? Sholat tahajud itu sholat di sepertiga akhir malam berarti sholat tahajud itu wajib bagi Nabi Daud sunnah bagi umat Nabi Muhammad wa ahabbus siyami indallahi siyamu Daud dan sebaik-baik puasa menurut Allah adalah puasanya Nabi Daud gimana puasanya Nabi Daud? Sehari puasa besok makan nah ini Rasulullah tidak melaksanakan bagaimana? Bukan sebuah patokan Pak sah atau tidaknya sebuah ibadah patokannya Rasulullah melakukan apa tidak bukan itu patokannya patokannya ini syar'i ini melanggar atau tidak gitu ya Rasulullah tidak melakukan bukan berarti haram kita lakukan Rasulullah tidak melakukan tapi Rasulullah memperbolehkan misalkan contohnya apa sahabat makan ada sebuah binatang di padang pasir namanya dhof dhof apa dhof gitu ya nah itu sejenis kadal padang pasir Rasulullah diajak untuk oleh para sahabat untuk makan itu tapi Rasulullah nggak mau Rasulullah tinggalkan sahabat makan nggak dilarang sama Rasulullah nah ini kan Rasulullah tidak melakukan tapi nggak apa-apa halal karena Rasulullah membiarkan sahabat melakukannya yang pertama yang kedua Rasulullah tidak melakukan kemudian dilakukan oleh para sahabat tanpa sepengetahuan Rasulullah dan setelah Rasulullah tahu dibiarkan oleh Rasulullah apa? zikir berjamaah setelah sholat ada hadis dalam riwayat muslim cuman jarang disebutkan dari Anas bin Malik dari Abdullah bin Abbas inna raf'a shauti bidzikri idza sarafu minal maktubati kana fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengangkat suara dengan zikir berjamaah setelah sholat fardu ada di era Rasulullah Rasulullah enggak melakukan sahabat yang memulai termasuk Allahu Akbar takbiratul ihram Allahu Akbar bacaannya yang diajarkan Rasulullah gimana Allahumma ba'id baini wa baina itu kan itu yang diajarkan Rasulullah ada satu sahabat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira lantas Rasulullah nanya manil qahil setelah sholat siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira itu aku ya Rasulullah tahu enggak kata Rasulullah setelah kamu baca itu pintu rahmat terbuka malaikat rahmat mengelilingi kita lihat Rasulullah tidak melakukan sahabat melakukan nah,
Berarti apa patokannya? Bukan berarti kalau Rasulullah tidak melakukan lantas kemudian ini menjadi haram atau tidak boleh kita lakukan, tetap boleh. Apalagi kalau Rasulullah tidak melakukan tapi Rasulullah meriwayatkan. Seperti tadi hadis tentang puasa Daud, diriwayatkan Rasulullah. Termasuk masalah umroh di bulan Ramadan. Ya kan? Umroh di bulan Ramadan Rasulullah meriwayatkan, barang siapa umroh di bulan Ramadan maka pahalanya seperti berhaji dan berhaji denganku, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah meriwayatkan, memberikan fadilahnya, maka dalam hal ini boleh dilakukan. Dan patokan halal haram, patokan keharaman segala sesuatu itu bukan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Haram itu bisa diidentifikasi kalau dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah dikatakan hurrimat alaikum atau haram, ada kata haramnya, maka itu sudah pasti haram. Kata ijtanibu, ibtaidu, jauhkanlah darimu perbuatan A, perbuatan B dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, maka itu haram. Yang kedua. Yang ketiga, kalau dikatakan, oh ini dapat neraka, mulai kaum fiha finar, misalkan itu ya, fiha khalidun, ya. Ada kata nar, ada kata neraka untuk sebuah perbuatan, maka perbuatan ini haram. Yang ketiga, yang keempat, kalau dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dikatakan misalkan ada konsekuensinya, as-sariqu was-sariqatu faqtu'u, kalau ada pencuri wanita ataupun laki-laki potonglah tangannya, ada hukuman. Kalau disebutkan hukuman dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, berarti perbuatan itu haram. Ini kata ulama usul, dan tidak ada satupun ulama usul yang mengatakan kalau tidak disebut, kalau tidak dikatakan, tidak dicontohkan, tidak diikrar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu haram. Tidak ada kaidah itu. Kaidah haram itu sudah jelas kaidahnya paten dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Kenapa dalam Al-Quran dan As-Sunnah lebih sering disebutkan yang haram? Karena yang haram sedikit, yang halal lebih banyak. Untuk mengklasifikasikannya yang haram, maka yang haram itu yang disebutkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini bisa kami sampaikan, waktunya sudah lewat. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, kita lanjutkan di luar forum. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawdana bima 'allamtana waridhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa ratuna 'anhu ya rabbal 'alamin. Ya Allah, di ruangan ini, di dalam majlis ini, berikanlah rahmat-Mu pada kami yang ada di dalam majlis ini, ya Allah. Ya Allah, di majlis ini barangkali ada di antara kami yang mengalami kesusahan, yang mengalami permasalahan, yang mengalami dilema. Maka setelah keluar dari ruangan ini, berikanlah kepada kami jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami ada pendosa-pendosa, ada orang-orang zalim, maka jangan biarkanlah ketika kami keluar, bersihkanlah hati mereka dan jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, di antara kami kemungkinan ada orang-orang yang sedang kesusahan, kesulitan dalam hidupnya, maka setelah keluar dari majlis ini, berikanlah kepada kami pintu keluarnya, berikanlah kepada kami solusinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.